Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya dengan Bu Guru. Bu Guru satunya tuh lagi sakit, jadi dia tidak ikut kita. Di sini kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Veronica Mendrova dan juga suaminya Kak Joshua Pickering yang boleh membagikan berkatnya untuk kami para guru dan juga siswa SD YPPK Tere. Di sini kami mau membelanjakan tas dan sepatu yang kami dapat berkatnya dari Kakak Veronica dan juga suaminya Kak Joshua. Sebelumnya terima kasih banyak. Let's go. Sekarang kita sudah di Pasar Wamangu. Kita cari-cari dulu tadi dari awal tuh lupa video tapi sudah. Dan sekarang kita cari-cari dulu di mana tempat tas dengan sepatu yang bisa kita ambil satu kali di tempat itu yang harganya bisa di korting. Jadi ini kita sedang cari-cari, kita masuk-masuk dari tadi harga kurang pas, jadi kita cari dulu mana yang pas. Dan kita lihat sini ada sepatu bot, tapi kita tanya dulu apakah mereka bisa korting harga untuk kita. Kita mau tuh tasnya yang model begini, dia tuh lebih tebal begitu daripada yang lain. Walaupun memang harganya nih 100 lebih, tapi kita mau modelnya kayak begini. Pokoknya harus modelnya kayak begini. Karena kalau yang model-model satunya tuh kadang dia macam kurang bagus begitu. Jadi kita mau modelnya yang kayak begini. Dan di sini padenya, Pak Hajinya bisa korting harga untuk kita dan masuk di kita punya keuangan. Jadi next kalau kita belanja lagi tetap kita akan ke sini. Kita sudah bicarakan. Dan ini Bu Guru lagi sibuk-sibuknya untuk biasa guru-guru lihat dulu mana yang bagus baru kita ambil. Ini Bu Guru lagi sibuk dengan padenya. Ini kita ambil untuk siswa laki-laki maupun perempuan. Ini dan ini sepatu botsnya kita lagi ukur-ukur dulu. Kita beli sepatu botsnya itu agak kebesaran sedikit supaya nanti tidak sempit. Lebih bagus kebesaran daripada kesempitan. Baca lebih bagus besar daripada kecil ya toh. Bagaimana kamu setuju atau tidak? Dan nih pade dia cari ini kita punya sepatu bots ini sampai ke dia punya teman-teman dan lumayan cukup dapatlah untuk kita punya siswa-siswi. Ini dia yang kita beli sepatu maupun tasnya. Ini pade sedang packing dulu, kita minta untuk satukan langsung jahit dia supaya nanti pada saat kita bawa itu enak, tidak perlu lagi kita jahit-jahit. Jadi kita bawa ke pasar tuh langsung, kita bawa ke pelabuhan tuh langsung saja bawa seperti begini tanpa kita bongkar. Dan ini pade mau angkat kita punya barang ini ke atas kita pemotor, kita bentar bawa. Kita sudah selesai belanja. Iya. Sekarang waktunya kita pulang bawa barang dulu. Depan ini pas Vega, Vega. Kita mau bawa tapi ini besar sekali di motor, jadi tinggal dulu. Nanti balik udah. Bu Guru tinggal aja saya bawa dulu, duluan. Dia kasih motor patah tuh kali. Kita kepanasan ya, kita beli ini es buah harganya 10.000. Bu Guru es cincau 10.000.